Habis dah. Dia bersihkan rumah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada 16 orang pembahas-pembahas yang berhormat, yang berhormat, yang telah menyentuh secara langsung dan tidak secara langsung mengenai portfolio yang diamanahkan kepada saya. Dan saya tidak bercadang untuk mengulas ke semua 16-16 cadangan ataupun saranan yang telah dibuat, kerana sebahagiannya pun sudah ada dalam jawapan-jawapan terutama yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Datuk Menteri Besar, dan juga jawapan teman-teman dan jawapan saya waktu kita memberikan jawapan kepada soalan-soalan dalam sesi soalan permulaan kepada sesi-sesi ini. Pertama sekali, sebagaimana juga dengan teman Kota Anggerik, saya pun nampaknya berasa heran dan berasa ada keraguan sedikit bila Sungai Burung, Sungai Panjang, Pucung menyebutkan, terutama Pucung ada menyebutkan. Kononnya PAS, parti yang saya wakili di kalangan pemimpin-pemimpinnya, pernah menyebut untuk menegakkan negara Islam di negeri Selangor ini. Menyebut untuk menutup kilang-kilang Carlsberg, kilang-kilang arak di negeri Selangor ini. Menyebut untuk kita menutup kilang-kilang judi dan sebagainya di negeri Selangor ini. Saya nak bagi tahu, kalau statement ini keluar daripada saya sebagai ketua PAS negeri Selangor ini, ataupun keluar daripada mana-mana mulut pimpinan tertinggi yang namanya Dewan Harian, itu dianggap sebagai polisi kita di peringkat negeri. Tapi saya terlalu yakin, kalau ada tunjukkan kepada saya, kalau ada CD-nya tunjukkan kepada saya, kalau ada DVD-nya tunjukkan kepada saya, mana-mana pemimpin yang namanya Dewan Harian, kalau ada membuat kenyataan sebagaimana yang dikatakan oleh Yang Berhormat daripada Pucung. Saya nak menyebutkan perkara ini, Tuan Speaker, sebab perkara ini sangat penting. Apa yang kita katakan selama ini ialah kita bergabung satu gabungan yang agak mantap, insyaAllah gabungan yang bukan kekal dalam masa 3 bulan. Saya dengar Keputusan Panjang mengatakan bahawa Kerajaan Pakatan Rakyat ini akan hanya boleh bertapak dalam masa 3 bulan saja. Begitu juga dalam masa PAS memerintah Kelantan dahulu. Sekarang sudah masuk tahun yang ke-18, nak masuk tahun yang ke-19 sekarang ini. Ada yang mengatakan tahan 2 bulan. Ada yang mengatakan tahan 3 bulan. Ada yang mengatakan tahan, kebanyakan orang UMNO mengatakan tahan di bawah 1 tahun. Sekarang rekod bagi negeri Kelantan, tak ada mana-mana kerajaan sama ada PAS sama UMNO sebelumnya yang dapat memerintah melebihi paras 18 tahun. Apa yang saya nak menyebutkan ini, Tuan Speaker, ialah dugaan daripada telahan ataupun apa yang ditimbulkan oleh Pucung terutamanya, yang juga dibayangkan oleh Sungai Burung dan Sungai Panjang. Saya nak mengatakan tak ada Pucung, di sini berbuat, tak ada Pucung kat sini. Seri Sedang. Tak ada Pucung. Seri Sedang. Sorry. Ada. Pasal rupa tu rupa Pucung. Dulu dia Pucung. Seri Sedang, minta maaf. Saya minta maaf. Yalah, memang dulu dia Pucung. Patutnya speaker dah betulkan saya awal-awal tadi. Jadi, Tuan Speaker yang saya muliakan sekalian, saya nak membetulkan fakta-fakta ini. Pertama sekali, tidak ada pimpinan PAS tertinggi yang memegang jawatan Dewan Harian, yang memegang polisi parti, yang pernah membuat kenyataan ini. Nombor dua, kenyataan yang kita buat ialah kita bergabung bersama-sama dengan PKR, bersama-sama dengan DAP untuk menubuhkan Kerajaan Pakatan Rakyat semata-mata untuk kita melaksanakan satu tujuan yang sangat murni, di mana tujuan-tujuan itu kita sama-sama berkongsi. Apa dia? Keadilan. Apa dia? Kesamarataan. Apa dia? Kesejahteraan. Apa dia? Tak ada rasuah. Apa dia? Tak ada Mr. 30%. Apa dia? Tak ada Mr. 10%. Apa dia? Tak ada kroni-kroni dalam kontraktor-kontraktor dan dalam tender-tender. Saya nak bagi tahu, tender-tender kita dah ubah sekarang ni. Daripada negotiated tender yang penuh dengan dosa-dosa di dalamnya, InsyaAllah kita akan melakukan satu bentuk tender namanya open tender. Saya